Polemik sidak Gubernur Jambi Zumi Zola ke RSUD Raden Matahir ternyata sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Joko Widodo mengapresiasi tindakan Zumi Zola tersebut. Apresiasi Presiden tersebut disampaikan pada rapat nasional dengan para gubernur, selaku anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Senin sore. Rapat dibuka langsung Presiden Joko Widodo, dihadiri seluruh gubernur se-Indonesia. Dalam rapat ini, para gubernur menyampaikan semua keluhannya kepada Presiden. Tentu kita menyampaikan apa keluhan-keluhan secara global dari para gubernur di yang kita hadapi di lapangan. Tapi lebih banyak tadi Pak Presiden memberikan arahan kepada kita bagaimana menjalankan tugas ini, dan tadi di salah satu yang beliau titik beratkan itu adalah bagaimana kita memonitor, ya, termasuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, tadi sempat disebut bahwa ya kalau melayani apa, kalau kita mengontrol itu, apalagi yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat, kita harus tegas, gitu ya. Jadi sebut tadi diambil contoh adalah ketika melakukan sidak di rumah sakit Raden Matahir, beliau sebutkan itu tadi. Dan diapresiasi oleh beliau. Presiden mendukung sikap Zola yang menginginkan petugas rumah sakit disiplin bertugas. Dari Solo, Yudi Pramono melaporkan.